Blue Diamond Affair adalah satu siri jenayah yang gagal diselesaikan sehingga ke hari ini, yang membawa kepada konflik lebih 30 tahun di antara Arab Saudi dengan Thailand sehingga sekarang. Ini disebabkan satu kehilangan permata milik House of Saud pada 1989 yang dicuri oleh orang Thailand. Pada tahun 1989, seorang warga negara Thailand yang bekerja di Istana Putera Faisal bin Fahad bernama Kriang Krai Techamong telah mencuri hampir 91 kilogram permata dan barang kemas di bilik tidur putera. Kriang Krai mempunyai akses laluan masuk ke bilik-bilik istana sehingga dia tidak mempunyai masalah untuk mencuri barang-barang kemas tersebut dan menyembunyikannya di vacuum cleaner. Salah satu barang curiannya yang paling berharga dan bernilai adalah berlian berwarna biru 50 karat yang kemudiannya dihantar pulang ke rumahnya di Lampang, Thailand. Oleh kerana permata tersebut sukar untuk dilupuskan, maka Kriang Krai mengambil inisiatif untuk menjual kepada seorang pedagang emas di kota Bangkok bernama Santi Sitanakan. Siasatan polis diraja Thai yang diketuai oleh Lieutenant General Chalor Kertes membawa kepada penahanan Kriang Krai dan soal siasat Santi Sitanakan. Kriang Krai dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun namun diperpendek sehingga 3 tahun dengan alasan Kriang Krai telah bekerja sama dengan baik kepada pihak polis. Namun, satu perkara yang menjadi kontroversi adalah apabila pihak diraja Arab Saudi mendapati bahawa permata-permata tersebut yang dipulangkan adalah tidak cukup dan juga separuh daripada permata tersebut adalah permata palsu. Maka Muhammad Al-Ruwaili, seorang pedagang Arab Saudi, telah menuju ke Bangkok untuk menyelesaikan kes tersebut. Namun dia didapati hilang pada 12 Februari 1990. Sehingga satu pendapat mengatakan bahawa dia telah dibunuh secara diam-diam. Lieutenant General Chalor Kertes telah dijatuhi hukuman mati pada tahun 1995 kerana didapati telah membunuh anak lelaki dan isteri Santi Sitanakan, pemilik kedai emas sebelumnya itu. Namun hukuman tersebut dikurangkan kepada 50 tahun penjara selepas mendapatkan pengampunan daripada Raja Bhumibol Adulyadej. Hubungan diplomatik antara kedua-dua negara ini semakin bertambah rumit apabila kerajaan Arab Saudi tidak memberikan visa kepada orang-orang Thailand yang datang dan bekerja di Arab Saudi. Ini termasuklah juga kerajaan Arab Saudi melarang orang-orangnya untuk pergi menuju ke Bangkok. Bilangan rakyat Thailand yang bekerja di Arab Saudi berkurang daripada 150 hingga 250 ribu orang pada tahun 1989 sehingga menjadi 10 ribu orang pada tahun 2008. Ini termasuk jugalah urusan haji dan visa yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi orang-orang Islam di Thailand. Akhirnya pada 17 Mac 2016, Kriang Krai Techamong telah mengambil inisiatif untuk menjadi Sami Buddha sebagai cara dia bertaubat atas kesalahannya. Dia percaya bahawa berlian biru yang hilang itu adalah satu kutukan dan sumpahan dan akhirnya pada 26 Januari 2002, Perdana Menteri Thailand iaitu General Prayut Chan Ocha mengunjungi Riyadh Arab Saudi untuk berjumpa dengan Putera Mahkota Putera Muhammad bin Salman bagi memulihkan hubungan diplomatik kedua-dua buah negara ini. Dan ini adalah satu pertemuan rasmi kedua-dua negara sejak konflik Blue Diamond Affair ini selama lebih daripada 30 tahun. Secara tidak langsung, walaupun kes kecurian ini masih belum dapat diselesaikan, namun hubungan diplomatik kedua-dua buah negara telah menjadi lebih baik di mana kerajaan Arab Saudi akan membenarkan orang-orangnya berkunjung ke Bangkok dan juga orang-orang Thailand dibenarkan untuk bekerja semula di Arab Saudi.